Tasya dan Alun, warga desa Alumangki Gandapura Biren pada Jumat 25 Agustus 2023 sore mengikuti berbagai perlombaan gembira. Kegiatan Lomba Agustusan memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia ini berlangsung di kawasan pantai desa setempat yang juga lokasi para nelayan melaut. Ada 13 jenis lomba yang diselenggarakan, mulai dari lomba sepak bola memakai kain sarung, balap menggunakan kardus, tarik tambang, lomba cikurubuk empuk jeruk, lomba pukul bantal air, lomba memasukkan selang dengan hidung, dan beragam perlombaan termasuk kukur kelapa maupun tangkap bebek. Perlombaan gembira dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, dari tanggal 25 hingga 27 Agustus 2023. Berbagai hadiah disiapkan bagi pemenang lomba. Kecik Kampung Alumangki memberikan apresiasi atas penyelenggaraan lomba karena melibatkan semua pihak di Kampung Alumangki, mulai organisasi Kampung, Ibu-ibu PKK, Ikatan Pemuda Alumangki, Karang Taruna, dan masyarakat yang sangat antusias mendukung baik secara moral maupun material. Dari Biren, Yusmandin Idris, Rambines.com.